saya perlu menginformasikan bahwa baru saja kami mengikuti rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Bapak Presiden dengan agenda tunggal pembahasan tentang kelanjutan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional ke-20 dan Peparnas yang rencananya dilakukan pada bulan Oktober tahun 2020 di Papua. Tadi setelah mendengarkan laporan dari Menko PMK, kemudian kami sendiri Menpora, dan beberapa peserta rapat lainnya, akhirnya Bapak Presiden memutuskan untuk pelaksanaan PON 20 di Papua yang tadinya direncanakan pada bulan Oktober tahun 2020 ini tunda menjadi bulan Oktober tahun 2021. Beberapa pertimbangan yang mendasari penundaan itu adalah pertama, penyelesaian pekerjaan fisik venue yang masih berlangsung sampai dengan sebelum COVID akhirnya harus tertunda sehingga belum semuanya venue yang direncanakan akan digunakan untuk seluruh pertandingan cabang-cabang olahraga yang akan dipertandingkan pada PON 20 tahun 2020 ini tidak bisa diteruskan pelaksanaannya. Yang pertama karena bahan-bahan sekarang ini sudah kurang tersedia, kemudian pendistribusian bahan-bahan untuk pembangunan itu yang didatangkan dari luar Papua juga mengalami hambatan, sebagaimana kita tahu bahwa sekarang ini Provinsi Papua memberlakukan penutupan. Di samping itu, tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di sana, sebagian juga didatangkan dari luar Papua. Selanjutnya juga hal-hal yang menjadi pertimbangan kami tentang pengadaan peralatan. Dengan situasi pandemi COVID ini, yang bukan hanya saja di Indonesia, tetapi melanda dunia, maka tentu pengadaan peralatannya kami mengalami kesulitan. Negara-negara produsen yang tadinya diharapkan bisa kita minta untuk mensuplai peralatan-peralatan olahraga yang akan digunakan pada PON 20 itu ternyata juga mengalami kondisi yang sama sehingga mereka juga dalam produksinya terkendala. Belum lagi kalau kita bicara tentang distribusi dan pengirimannya. Dan berbagai hal yang juga menyangkut itu. Di samping itu, usulan dari cabang-cabang olahraga dan diskusi kami dengan KONI Pusat, ada surat dari Gubernur Papua, kemudian rekomendasi dari hasil rapat kerja dengan Komisi 10 DPR RI yang minta ditunda, maka juga itu menjadi pertimbangan yang kami laporkan kepada Bapak Presiden. Selanjutnya, dari sisi kesiapan kontingen, dengan kondisi dan situasi COVID-19 ini, maka seluruh pelatihan-pelatihan yang terpusat di daerah-daerah atau pelatda itu terhenti dan sekarang ini mereka melakukan latihan secara mandiri. Tentu hanya untuk menjaga kebugaran saja. Untuk prestasi yang maksimal tidak bisa kita harapkan. Padahal kita tahu persis bahwa tujuan dari PON itu adalah puncak prestasi olahraga di tingkat nasional. Nah, ini tidak akan tercapai. Apalagi kalau kita bicara tentang cabang-cabang olahraga yang tim. Maka kerjasama tim tidak bisa dilatih hanya dalam waktu 1-2 hari. Demikian juga dengan yang lain-lain.